Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Aqidah At-Tahawiyah, kitab Aqidah Tahawiyah, kitab Aqidah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Insya-Allah malam ni kita masuk tajuk yang baru, tuan-tuan, iaitu kata muallif rahimahullahu taala, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyan abada wa la tabidan, fa inna Allah taala khalaqal jannata wan nar qabla al khalq wa khalaqa lahumu ahlan, faman syaa minhum ila al jannati fadlan minhu wa man syaa minhum ila al nar adlan minhu, wa kullun ya'malu lima qad furiga lah وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. Yang bermaksud syurga dan neraka adalah makhluk Allah, kedua-duanya tidak musnah dan binasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan neraka sebelum menjadikan makhluk yang lain. Allah menyediakan penduduk bagi kedua-duanya. Sesiapa yang dia kehendaki menjadi penghuni syurga, maka itu adalah kemuliaannya, dan siapa yang dikehendaki menghuni neraka, maka itu adalah keadilannya. Setiap orang beramal mengikut ketentuannya yang telah diberikan, serta seorang itu beramal menuju kepada kesudahan yang ditentukan. Kebaikan dan kejahatan telah ditentukan ke atas seorang hamba itu. Ini kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah masuk yang dipanggil, kita kata awal Muharram, bulan Muharram 1442 tahun Hijrah yang baru. Jadi alhamdulillah bersempatan ini saya ingin sama-samalah kita ambil cakna pada Sabtu, Jumaat dan Sabtu ni, 28 dan 29 hari bulan, bersamaan dengan 9 dan 10 Muharram, tak silap saya lah. Betul tak? Ya, tekan. Jadi sama-sama dengan mati Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sunat 10 Muharram. 10 Muharram tu, maka kalau dapat puasa sehari sebelumnya lah. Ya, tekan 9 Muharram. Jadi seelok-eloknya kalau kita dapat sama-sama dengan mati Allah dapat melakukan ibadah sunat, puasa sunat Muharram, iaitu pada tarikh 9 dan 10. Kalau orang tidak berkemampuan nak buat 9 dan 10, boleh juga nak buat 10 dan 11. Tak ada masalah, katakan. Tapi yang aulanya, yang afdalnya ialah 9 dan 10. Kalau tak boleh, 9, 11 tak boleh, yang boleh 10 je. Silakan. Tak ada masalah pun, katakan. Cuma jangan niat nak menyerupai orang Yahudi sudah, katakan. Jadi di situ ada larangan. Nabi khaliful Yahud wal Nasara. Sebaik-baiknya kita bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita nak lihat tajuk kita berkaitan dengan al-jannatu wan naru makhluqatani. Minggu yang Isnin yang kedua kita telah bincangkan nikmat Allah sedikit sebersedikit berkaitan dengan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. So malam ni kita nak cerita sikit lebih detail lah, dah nyatakan berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Al jannah dipanggil jannah. Jannah ini kalau saya tengok dari segi bahasa maksudnya taman.
Maknanya maksudnya adalah taman. Maknanya taman yang bagaimana Ustaz? Taman yang yastur ma bidakhilihi. Dia taman yang kebun ataupun taman kebun yang telah ditutup kelilingnya. Itu dia panggil jannah. Kalau kita depan rumah tu, kalau ada taman tu bolehlah namakan jannah tu. Tapi bertutup lah. Tertutup. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala kita kata, dan jannah ini daripada segi istilah kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah boleh kita katakan adalah satu tempat kekal. Satu tempat yang kekal yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalamnya Allah sediakan segala jenis nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan juga tidak pernah terlintas dalam hati. Itu dari segi istilahnya lah. Nikmat Allah. Adapun syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, innal jannah, katakan sesungguhnya syurga Allah ni tuan-tuan, dia sifatnya terlalu banyaklah, katakan. Kata ulama, kata para ulama, inna lil jannah sifat la tuhsa. Tak terlalu banyak dia punya sifat, tapi kita akan sebutkan sedikit sebahagian daripada sifat-sifat ni normal untuk kita apa ni, motivasilah untuk diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini dia kata al jannatu wan naru makhluqatani. Kita kena tahulah sebagai apa ni orang Islam, syurga dan neraka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menyawalah, bila makhluk ia menyawalah, ngerti kan? Tak ambil nyawa tu macam mana Ustaz, itu wallahu a'lam. Tapi syurga dan neraka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan bahawa syurga dan neraka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dah ada dah. Sekarang ni pun dah ada dah, dulu pun dah ada dah, ngerti tak? Dan kita kata, cuma kenapa saya kata gini, nanti Allah Subhanahu wa taala, sebab ada ajaran sesat yang mendakwa bahawa syurga dan neraka belum ada lagi. Contohnya sebahagian ataupun ada di kalangan orang-orang Mu'tazilah dengan Qadariyah, mereka mengingkari bahawa syurga dan neraka itu dah ada sekarang. Sedangkan kita tahu nas-nas yang hadis Nabi SAW telah menyatakan bahawa syurga dan neraka itu memang dah ada dah. Dah ada dah. Wallahu'alam. Ini untuk saya apa ni jelaskan pada tuan-tuan, di sana ada kumpulan ajaran yang mendakwa bahawa syurga dan neraka belum lagi ada, kan? Itu antara sebab kenapa menerimati Allah wal jannah disebut kat sini. Imam At-Tahawi kata, yang mensyarahkan kata-kata Imam At-Tahawi, tujuannya adalah untuk nak membalas ataupun membidas pandangan apa ni orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Qadariyah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala, pada awal tadi saya dah sebut bahawa syurga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Quran, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli, surah Al-Hadid, yang disediakan syurga ini untuk orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Dan syurga Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad dalam hadis seperti mana thabit dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Anas bin Malik dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj, summa talaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha. Kemudian aku dibawa bersama dengan Jibril. Jibril membawa aku sehingga sampai ke satu tempat dipanggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Faghashiyaha alwanu la adri ma hiya. Thumma dakhaltu al-jannah. Fa idza fiha janabidhu lu'lu' wa idza turabuha misk. So dalam hadis ini menyatakan bahawa di Sidratul Muntaha itu dah terdapat, dah ada dah syurga di Sidratul Muntaha. Maksudnya syurga itu di atas. Sebab berdasarkan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kat sini katakan apa ni syurga itu di atas, di bermula di Sidratul Muntaha. Syurga apa tah? Kalau ditanya kepada kita syurga apa yang terdapat di Sidratul Muntaha ni, disebut dalam riwayat-riwayat yang ada tu nama Allah dipanggil Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Anak-anak kita kat sekolah, kalau kat Syamuddin kamu jauh tu, nama kelas-kelasnya semua nama-nama syurga. Firdaus lah mengatakan, sampailah Darussalam mengatakan. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala itu nama-nama syurga lah mengatakan. Baik. Antara sifat-sifat ataupun sifat-sifat syurga nama Allah. Yang pertama sekali, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni terdapat rumah-rumah, terdapat istana-istana. Berbezalah dengan rumah yang kat dunia ni, berbeza sekali lah, tak sama. Sebab apa? Sebab apa saya kata beza? Sebab tak sama. Sebab tadi awal-awal saya sebut Allah sediakan sesuatu dekat nikmat yang dalam syurga itu, suatu benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam dalam hati. Walaupun namanya rumah, walaupun namanya istana, kalau kita dok bayangkan rumah macam kita hari ni, istana macam ada kat sini, totally memang tak sama. Dan apa yang ada dalam syurga itu tentu lebih hebat. Lebih hebat. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebut apa ni dalam apa, dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ali sallallahu wasallam fi wasfiha al-khaymah durrah mujawwafah tuluha fi as-sama'i 30 mila fi kulli zawiyah minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Kita kata nikmat Allah apa ni antara yang sifat-sifat yang ada disebut dalam hadis ini ialah khaimah tu, khaimah, kalau khaimah ni dalam bahasa Melayu panggil khaimah juga, ingatkan tak, tapi kita kata rumah lah. Tingginya saja ke langit tu nama Allah 30 mil, 30 mil tuan-tuan. Dia punya tul tinggi, tingginya saja ke langit tuan-tuan 30 mil. Maka fi kulli zawiyah, setiap sudut minha lil mu'min ahlun. Bagi setiap sudut itu ada apa ni, ada ahlinya lah daripada kalangan orang-orang yang beriman. La yarahumul akharun, orang lain tak dapat, tak nampak. Mana ada rumah-rumah di sinilah mengatakan. Jadi nikmat Allah ini kita kata istana-istana ini ataupun rumah-rumah ini takunu, kata ulama, takunu liman qama bihaqqil ubudiyyah lillah. Khas untuk orang-orang yang memang beribadah dengan sebenar-benarnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi makan, memberi salam, qiyamul lail, banyak baca Quran dan meninggalkan perdebatan. Watar kerjidal wal mirak nyatakan. Ini satu sifat lah nyatakan. Dalam syurga itu terdapatnya rumah-rumah dan juga istana nyatakan. Yang kedua nama Allah Subhanahu Wa Taala makanan ahli syurga dan juga minuman. Kalau makanan dekat dunia ni halal pun kadang-kadang boleh beri mudarat. Ada. Lepas tu ada halalan tayyibah. Halal dan tayyib, baik nyatakan. Tapi dekat akhirat nama Allah Subhanahu Wa Taala, makanan yang tidak beri mudarat langsung, tidak ada mudarat langsung. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala contoh dalam hadis dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anhar min ma'i ghairi asin." وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. Bayangkan Allah sediakan adanya air sungai yang apa ni, yang kita kata daripada susu, daripada arak, daripada madu. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau susu tu, kalau arak tu kita tengok, Allah sediakan sungai yang mana sungai tu apa ni, airnya adalah air arak.
Tapi jangan duk bayangkanlah kalau kat dunia ni arak nanti Allah Subhanahu wa taala boleh memabukkan, boleh merosakkan. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali. Tidak sama kali. Sebab itu dikata dalam riwayat dalam tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata fil khamri arba'u sifat. Dalam arak itu ada empat sifat. Yang pertama nanti Allah mabuk, as-sukar, as-sakar, katakan. Yang kedua sudah mabuk pening, pening mabuk. Yang ketiga al-qaid. Yang ketiga ialah muntah. Ini sifat-sifat mabuk lah, sifat-sifat arak lah. Kemudian baul, kencing. Aikan kencing. Wa amma kata Ibn Abbas, ammal khamrul jannah fa munazzahun an hadhi sifat. Dia kata ada pun arak yang ada dekat dalam syurga tidak terdapat sifat-sifat ini. Sifat-sifat yang tak ada dalam. Wa amma ta'amul jannah fa fihi ma tashtahihi al-anfus. Kata Ibn Abbas, ada pun makanan ahli syurga, kata apa sahaja yang kita nak. Ma tashtahi al-anfus. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah-buah apa sahaja yang dia nak, yatakhayyarun. Walakum walahmin tayr mimma yashtahun, dan juga makanan lagi burung ke apa ke apa sahaja yang dia nak lah. Anda lakama tashtahi, dalam satu riwayat lakama tashtahi, apa sahaja yang kamu nak boleh dapat. Lakama itu yang kedua. Yang seterusnya nanti Allah Subhanahu wa taala, pakaian ahli syurga. Pakaian ahli syurga, ahli syurga nanti Allah Subhanahu wa taala dia memakai pakaian yang kita katakan fakhir. Fakhir ni dalam bahasa Melayu panggil gah lah, yang hebat lah katakan, yang mahal, yang kemudian dan dia berhias dengan perhiasan yang cantik, sama ada yang diperbuat daripada emas, yang diperbuat daripada perak, yang dibuat yang diambil daripada apa ni permata ataupun sewaktu dengannya. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, aliyahum thiyabu sundusun khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah. Katakan pakaian-pakaian mereka yang dibuat daripada apa ni sutra-sutra hijau, katakan. Ada dan juga nama-Nya Allah Subhanahu wa taala apa ni kita kata, dan perhiasan-perhiasan tak apa ni hulu ni kita kata macam rantai ke apa kan, katakan gelang ke apa, dibuat daripada fiddah, perak, katakan. Itu dalam ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan pakaian-pakaian ni nama-Nya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan lusuh. La tabla abadan. Maknanya tidak akan lusuh. Kalau kita pakai yang kita kat dunia ni pakainya apa setahun ni tu dah warna dah luntur, dah apa ni pendek, buang katakan. Tapi dekat akhirat tidak ada. Dan pakaian yang seperti mana yang juga sabit dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian ahli syurga ni tuan-tuan, dia mengeluarkan apa ni ditakhruj min akmami syajarah masirat mi'at amam. Dia kata diperbuat daripada sejenis pokok lah, kata pokok yang besarnya dia apa ni kita kata sangat besar, yang namanya ialah syajaratut tuba, pokok tuba katakan. Ini nama pokok yang ada dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada. Wallahu a'lam. Bahkan ada juga dalam satu riwayat, dia ada satu masa mereka akan apa ni seperti mana sabit juga dalam hadis Nabi SAW, mereka akan pergi berkumpul satu tempat dan angin akan datang. Kemudian bila dia balik ke rumah dia nama Allah, orang ahli keluarga dia, ahli rumah dia mengatakan bahawa dia lebih cantik daripada, lebih handsome, lebih wangi, lebih segala-galanya sebelum dia pergi. Sebelum dia pergi. Maknanya hebatnya kita katakan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tempat dalam syurganya sebegitu. Wallahu a'lam. Dan kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala, ada pun dekat nisaul jannah, orang-orang perempuan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Nisa'ul jannah, termasuklah bidadari dan sebagainya, seperti mana yang disifatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak sifat-sifatnya. Fihinna qasiratu tarf summa yathmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqut wal marjan. Umpan tu umpama macam yakut, marjan. Kata umpama, kata yakut ni macam permata jugalah, katakan. Hebatnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis, walau anna imra'ah min an-nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ard la'adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kalau lah perempuan-perempuan daripada kalangan wanita-wanita ahli syurga ni menjelmakan dirinya dekat atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, dah dia akan dapat menerangkan nama-Nya Allah bumi ni, ma bainahuma. Dak, subhanallah, katakan. Itu juga dengan bau, bau badan ataupun wanita-wanita syurga. Allah menunjuk kepada bidadari-bidadari yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kita kata dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan kita jumpa besok dekat dalam syurga. Dak. Mana kawan-kawan kita dekat dunia? Sebab itu kita kena cari kawan yang baik, yang soleh, katakan. Untung-untung dia lah selamatkan kita esok, dan tengok dalam syurga tak ada, dapat jumpa kita, nampak kita kat dalam neraka, dia lah yang dapat beri syafaat buat kita. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sebab tu asdiqa'il jannah. Dia kata dalam syurga ni kawan-kawan kita rahmat Allah bercakap dengan kita, bukan bercakap macam kat dunia ni. Dekat dunia ni ialah cakapnya kalau orang Melaka nak cakap dengan kata sumpah dengan seranahnya apa semua, kat dalam syurga tak ada lah, katakan. Ada dalam syurga semuanya bercakap dengan percakapan yang baik, ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mencabut sebelum masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ini semua telah dicabut dulu. Ada. Naz'al hiq min nufusi ahli al-jannah. Semuanya benci, sifat dengki, sifat khianat, sifat-sifat tadi nama Allah semua telah dicabut. Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Itu firman Allah Subhanahu. Dan kami cabutkan daripada hati-hati mereka sifat dengki itu, min ghillin, ya tuan. Wallahu a'lam. Dan pintu syurga, seluruhnya pintu syurga. Pintu syurga dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebutkan sebelum ni, pintu syurga adalah 8. Dan setengah-setengahnya memang sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, nama-nama pintu syurga itu. Antaranya yang kita masyhur bulan Ramadan, kita panggil babu apa? Rayyan. Babu Rayyan. Ra ya alif nun. Rayyan. Orang Melayu datang nak English kan, dia panggil Rayyan, dia kata. Nama Arab sedap-sedap Rayyan, dipanggilnya Rayyan, ya kata Rayyan. Kita pula berbelit lidah nak sebut, no? Nak English kan, sebutlah betul kan, senang. Nama syurga, pintu syurga tu Rayyan, ya kata kan. Ada. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, bila anaknya tanya nama, ya, apa makna nama ni, cakaplah, katakan Rayyan, nama pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok dapat lembu masuk pintu ni, ya kata kan. Nak lalu pintu ni kena rajin puasa lah, katakan. Tak. Kan bagus gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, ada juga nama babus salah, babus salaqah, babul jihad, katakan. Dan ada satu pintu dia panggil, disebut dalam babul aiman. Babul aiman. Babul aiman tu sama ada namanya babul aiman ataupun pintu yang paling kanan sekali. Tapi sebagian ulama mengatakan bahawa itu nama, namanya babul al-aiman, babu al-aiman. Nama bab yang hanya akan dimasuki, yang orang yang masuk kat situ ialah mereka yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab disebut dalam hadis, adkhil ummataka man la hisabalah min babil aiman. Masukkanlah wahai Muhammad umat-umatmu yang tidak dihisab itu melalui pintu babul aiman. Babul aiman.
Wallahu a'lam. Jadi ada 8 pintu. Keseluruhannya ada 8 pintu. Dan juga nama Allah Subhanahu wa taala, antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair, faman kana min ahli shalah du'iya min babil shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babil shadaqah. Qala Abu Bakar, hal yud'a ahadun min tilka abwab kulliha? Qala na'am, wa arju an takuna minhum. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini, kata siapa yang memberi nafkah kepada zaujain, katakan maknanya kepada pada isteri dia, katakan fi sabilillah, sorry, mungkin maksudnya lain, man afaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Mungkin maksud lain, saya silap terjemah. Dia kata dalam ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini orang baik, katakan faman kana min ahli salah, siapa yang di kalangan ahli salah maka dipanggil daripada pintu salat, siapa yang daripada kalangan ahli jihad maka dipanggil daripada pintu jihad, siapa yang dia daripada kalangan orang yang rajin puasa du'iya min babis rayyan, dia akan dipanggil daripada pintu rayyan, siapa yang rajin sedekah, maka siapa yang ahli dalam sedekah maka orang itu akan dipanggil daripada babu sedekah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada tak orang yang akan dipanggil ke semua pintu? 88 pintu, ada tak orang akan dipanggil ke 88 pintu? Kata Nabi SAW, ada. Ada orang yang akan dipanggil ke 88 pintu. Qala na'am, wa arju an takuna minhum. Aku berharap bahawa kamu, wahai Abu Bakar, salah seorang daripada mereka. Salah seorang daripada mereka. Itu doa Nabi SAW. Dan ada juga dalam, saya dah sebutkan sebelum ni, antara amalan-amalan yang kita boleh buat untuk kita dapat masuk ke syurga melalui ke 88 pintu ialah setiap kali berwuduk baca doa selepas wuduk. Ada. Ya dakhulu biha ma syaa. Dia boleh masuk ke mana yang dia nak. Ke mana yang dia nak masuk. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sifat orang ahli syurga ni, rupa bentuk badan ni macam mana? Ada. Dia kata akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah beritahu kepada kita sebahagian daripada sifat-sifat ahli syurga ni. Ada seperti mana yang dikhabarkan ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat-sifatnya ialah yang pertama, yadkhulul mu'minuna al-jannah ala surati Adam alaihi salam bituli 60 dhira'a. Maknanya semua kita akan ikut ciptaan asal Nabi Adam AS 60 hasta tinggi. Sekarang ni kita berapa hasta ni? 5. 5 hasta. Bayangkan 60 hasta tinggi pokok kelapa. Wallahu'alam. 60 hasta tuan-tuan. Ajsaduhum khaliyah minasy'ar, makna jisit badan kita nikmat Allah tidak ada bulu. Tidak ada bulu. A'maruhum baina 30 wa 33 sana. Umur mereka di antara 30 hingga 33 tahun. 30-an. Wujuhum lami'ah mudhi'ah wa hadhihi al-ida'ah tatafawwad kullu hasb manzilati. Maka muka-muka mereka semua berseri-seri. Muka semua berseri-seri tuan-tuan. Dan berserinya muka tu, bercahayanya muka tu bergantung kepada amalan masing-masing. Ada. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ada ayat Quran Allah SWT, hari yang mana muka orang berseri-seri, katakan yang masuk syurga lah, yang masuk neraka wal iyaz billah min dhalik. Adapun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kita ada pula dipanggil maratib. Maratib. Tadi pintu syurga. Dalam syurga dia ada di level lah, katakan kedudukan ni, katakan. Darajatlah, darajat. Wallahu a'lam, antaranya yang paling afdal kita kata Firdaus. Yang paling afdal sekali ialah Firdaus. Sebab itu kita dituntut untuk meminta dengan Allah Subhanahu wa taala syurga Firdaus. Is'alullah al-Firdaus. Mohonlah pada Allah syurga Firdaus, katakan. Ada. Wallahu a'lam. Ada.
Jadi kata apa ni, maka mohonlah, katakan rajinlah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita syurga Firdaus, katakan. Adalah Firdaus, kemudian selepas tu dipanggil Jannatul apa ni Adn, ataupun kemudian Jannatul kemudian Na'im, Jannatul Na'im, kemudian Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Adn, Jannatul sampai yang seterusnya ialah Darussalam dan sebagainya. Jannatul Ma'wa, kemudian Darussalam. Seterusnya lah katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara dipanggil kita kata ciri-ciri ataupun sifat-sifat sedikitlah berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya apa ni kongsikan tadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita kata kalau nak ceritakan nikmat satu-satu memang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat Allah tak terkira banyaknya lah katakan. Cukup apa yang saya boleh katakan nikmat Allah, apa sahaja yang kita nak. Dulu timbul isu ada satu apa ni kata laksa dekat tak ada dekat apa, kalau ada orang kata kan menyatakan laksa tak ada dekat dalam syurga kata. Tuan-tuan nikmat Allah, jangan duk cakap gitulah katakan. Apa sahaja yang kita nak katakan. Apa sahaja yang kita nak, even apa sajalah katakan. Kita nak makan laksa ke apa ke ada. Jangan kata makanan ni tak ada dalam syurga. Yang kita nak, kalau kita kata apa sahaja yang Allah kata dalam Quran tadi, ayat yang saya baca, apa sahaja yang kita teringin nak. Apa sahaja yang kita teringin nak, katakan. Cukup dah kenyataan dalam Al-Quran tu terlalu umum tentang mati Allah untuk kita fahami baik-baik. Dan kita jangan sampai terlepas kata hak makanan ni tak ada dalam syurga, katakan. Kita pun tak tahu, katakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut apa sahaja yang kita nak. So let's say kalau kita kata kita nak esok dalam syurga, nak makan apa ni mami ke apa ke, ikutlah, katakan. Boleh tak dapat? Jawapan boleh. Apa dalilnya? Allah dah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Kahfi tadi, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak masuk syurga ni katakan syarat pertama ialah beriman. Beriman kepada Allah, beriman rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Beriman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Wajib nyatakan. Selain daripada itu nama mati Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kata secara detailnya apa ni amal soleh, katakan solatnya. Sebab tu kita apa ni bila sahabat Nabi SAW dia nak bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga, kata Nabi SAW aini ala dhalika bi kathratis sujud, ai bantu aku untuk kamu dapat duduk dalam syurga esok, kata dengan bersama dengan aku dengan memperbanyakkan sujud, iaitu solat. Kena rajin solatlah katakan ada. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi maksiat, bercakap benar, katakan takut pada Allah, itu benda-benda yang mesti kena tahu untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Adapun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya kita kata neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat nama-nama neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam Al-Quran, Allah sebut kita an-nar. Disebut an-nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ada disebut dalam ayat Quran tu, surah Al-Imran ayat 192 tu. Nama neraka yang pertama ialah an-nar. Kemudian jahannam. Inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ada. Maksudnya jahannam itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka kesemuanya. Ladha. Itu nama dalam nama-nama yang ada surah Ma'arij, Lazza, Saqar, Khutamah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah, Wama Adraka Ma Hiya. Ada semua adalah nama-nama syurga, nama-nama neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat rupa bentuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah keluasannya. Saya dah sebutkan sebelum ni, sekadar tambahan ataupun pengulangan semula tuan-tuan.
Nabi sebut dalam hadis dia, asyamsu wal qamar mukawwaratani fin nari yaumil qiyamah. Cukup dengan menyatakan bahawa matahari dan bulan itu berputar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kalau kita kata yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tu pun dah besar, badannya pun dah macam apa gergasi dah tuan-tuan, bahu kanan nak sampai ke bahu kiri masir masirati salasati ayyam. Ada perjalanan 3 hari katakan. Apa ni 3 hari 3 apa ni salasati ayyam, mana 3 hari perjalanan. Kita kata tempat duduknya dah seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala dalamnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat tengah duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dengar bunyi sesuatu jatuh. Bunyi sesuatu jatuh. Lalu Nabi tanya pada sahabat, atadruna ma hadha? Ya, kamu tahu tak bunyi apa tu? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qalu, maknanya sahabat-sahabat jawab, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala hadha hajar rumiya bihi finnar. Ini batu. Bunyi yang kamu dengar tu bunyi batu yang dilontarkan pada 70 tahun lepas. Sab'ina kharifah. 70 tahun. Falah, dia kata falah wa yahwi fi an-nari al-an hina intaha ila qa'riha. Sekarang baru sampai. Batu kalau kita jatuhkan, tuan-tuan, sekejap dia sampai bawah. Ni 70 tahun tak baru sampai. Sudah cukup nak menyatakan kedalaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tu dah bunyi tu, minta azan dulu nak sambung sikit ini. Allahu Akbar.
Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala cukup dalam hadis Nabi untuk kita renung-renungkan. Kata Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada dekat kamu ni, kata Rasulullah SAW, ialah satu juzuk, satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya 69 kali ganda daripada api yang paling panas dekat dunia ni, ada 69 kali ganda lagi api yang ada ataupun yang menanti apa ni ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dia kata faddalat alaihinna, dia kata bi 69 juz'a kulluhan mithlu harriha. Nah, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, panasnya api dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan bayang-bayang, nyatakan zilluha, nyatakan bayang-bayang. Dia kata intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab, ya, dalam surah Mursalat. Dalam dan neraka Allah Subhanahu wa taala juga apa ni, ada bau juga, seperti mana dalam syurga juga ada bau, syurga ada bau, neraka pun ada bau. Dalam mati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashabu shimani ma ashabu shiman fi sumumin wa hamim, dan surah Waqi'ah. Bahan bakar api neraka kita dah tahu dah sebelum ni, saya dah sebutkan waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bahan bakar ni adalah manusia dan juga batu, dan disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kemudian dalam mati Allah Subhanahu wa ta'ala, sautuha, dalam neraka ada apa, neraka juga ada suara, katakan. Kalau dan neraka juga boleh berkata-kata, disebut dalam ayat Quran, hal mim mazid, ada nak tambah lagi tak, katakan. Kemudian dalam neraka Allah Subhanahu wa taala juga, ataupun di neraka Allah ada penjaganya, bilangannya ialah 19, alaiha 19, ada 19 malaikat yang duk jaga di neraka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini dahsyat, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun, surah Tahrim ayat 6. Ke atas, di atas apa ni neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang ghilaz, yang dahsyatlah katakan, yang apa ni shidad, tegas katakan. Mereka tidak sekali-kali melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menuruti apa yang diperintahkan kepada mereka. Neraka Allah Subhanahu wa taala ada 7 pintu. Kalau syurga Allah ada, kita kata ada 8 pintu, maka neraka Allah ada 7 pintu. Syurga ada 8, neraka ada 7. Berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 pintu. Syurga ada 8. Kalau ikut dalam tafsir, wallahu a'lam, setakat yang saya baca, 8 pintu dia melintang, katakan. Dia apa dipanggil? Mustadir. Macam inilah, katakan. Pintu bawah. Kalau neraka Allah Subhanahu wa taala, 7 pintu dia ke atas, mana dia tingkat, pintu 1, 2, 3, 4, berbeza dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut dalam tafsir yang pernah saya baca. Baik, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masuk, bagaimana cara masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Masuknya neraka antara yang disebut dalam apa ni, kita kata dalam beberapa dalil yang ada nikmat Allah, ialah dengan cara as-sahab, dihirit. Dia kata dihirit, dicampakkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada arba'atun yahtajjuna yawm al-qiyamah, rajulun asam la yasma'una shay'an, wa rajulun ahmaq, wa rajulun haram, wa rajulun mata fi fatrah. Fa amma al-asam fa yaqulu rabbi laqad ja'a al-islam wa ma asma'u shay'an, wa amma al-ahma fa yaqulu rabbi ja'a al-islam wa ma a'qil shay'an, wa sibyan yahdhafunani bil ba'r, wa amma al-haram fa yaqulu rabbi laqad ja'a al-islam wa ma aghfal shay'an, wa amma alladhi mata fi al-fatrah fa yaqulu rabbi ma atani laka rasul fa ya'khudhu mawathiqahum liyuti'an liyuti'annahu aw liyuti'annahu
فيرسل إليهم أن يدخلوا النار فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما فمن لم يدخلها سحب سحب إليها. Ingatkan. So hadis ini panjang, nama Allah. Rumusannya dikatakan ayat yang akhir tu, hadis ini penyematan yang akhir, wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha. Siapa yang kata yang apa ni tidak dimasukkan ke dalam syurga, maka suhiba ilaiha, maka dihirit, dicampakkan masuk ke dalam keadaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang lain ialah ad-daf'u syadid, ditolak. Maksudnya daf'u syadid, yawma yudda'una ila nari jahannama da'a. Ya, tekan. Disebut dalam ayat Al-Quran dalam surah Tur tu, hari yang mana apa ni kita kata berlakunya apa ni, maknanya mereka ni ahli neraka ni dia tolak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fayuhsyaruna ila jahannam ka'anna sarabin yuhattimu ba'daha ba'dha fayatasaqatuna finnar. Ditolak, maknanya mereka ditolak sehinggalah mereka jatuh apa ni, mereka jatuh tertimpa-timpa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yatasaqatuna finnar. Wallahu a'lam. Itu antaralah yang disebut dalam penota yang ada menyatakan wallahu a'lam. Kemudian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan tadi sedikit berkaitan dengan wajah-wajah mereka semuanya dalam keadaan hitam legam. Ada disebabkan kezaliman, kekufuran yang mereka lakukan dekat dunia. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Maksudnya muka-muka mereka juga menjadi hitam, katakan. Dan kita kata besarnya badan mereka ni, saya dah sebutkan sikit tadi, di antara ma baina mankibail kafir, bahu kanan bahu kiri ni, bahu kanan bahu kiri, besarnya mereka ni orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam sahih Bukhari, dia kata masirah salasati ayyam lirakibil musri', perjalanan 3 hari bagi orang yang menunggang dengan laju. Agak berapa besar giant. Bahu kiri, bahu kanan, bahu kanan ke kiri ni mankibai kata kan, apa ni, di antara perjalanan 3 hari ada untuk orang yang menaiki kenderaan dengan laju, lil raqibi al musri', subhanallah, hanya Allah saja yang tahu. Tapi walaupun badan besar, bila badan besar maknanya kulit pun tebal. Ada bila badan besar kulit pun jadi tebal, tuan-tuan. Ada kenapa apa ni bagi kulit tebal, antaranya ialah kata ulama ghaliz liyazdadu ihsas alam, maknanya untuk bagi tambah lagi rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kata kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Apa ni, setiap kali apa nadijat, makna masak ganum ataupun dah kita kata kulitnya tu dah hangus, dah dibakar, itu dah tak ada apa dah, hilang rasa sakit apa ni sakit. Kalau kita kat dunia ni tengok kulit ayam tu dah hangus betul dah lah, ya kan, picit jadi abu dah, Allah gantikan dengan yang baru. Badalnahum juludan ghairaha, untuk dia rasa azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Pakaian-pakaian mereka diperbuat daripada api neraka. Sebut dalam surah Al-Hajj ayat 9 ayat 19, falladzina kafaru quti'at lahum thiyabum min nar. Orang kafir yang duduk dalam neraka tadi dipotongkan potongan baju mereka, yang mana bajunya dibuat daripada api neraka. Baju tu tuan-tuan dibuat daripada api neraka. Wallahu a'lam, kata. Wallahu a'lam, kata. Makanan-makanan mereka seperti mana saya sebutkan sebelum ni lah, kata kan. Dari' zakum ghislin, itu semua adalah makanan-makanan dan minuman mereka. Ghassaq, wallahu a'lam. Dan bukan itu saja, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala mereka ni dirantai. Dirantai aghlal wassalasil. Aghlal di leher, rantai di leher. Seperti mana dalam Al-Quran
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. Surah Yasin. Ada. Sesungguhnya kami jadikan dekat leher-leher mereka aghlal. Ada macam kita tengok apa ni orang kena dulu zaman-zaman dulu kan kena tangkap lehernya di di rantai katakan. Ada. Aghlal. Dan kemudiannya salasil. Salasil apa ni ialah yang digari ataupun rantai yang diikat pada tangan dan kaki. Dia panggil salasil. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu tushabun was-salasilu yushabun. Yushabun. Idzil aghlalu fi idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Surah Ghafir ayat 71. Dan apabila apa ni ketika mana leher-leher mereka diletakkan apa ni rantai dan begitu juga tangan kakinya juga dirantai, lalu mereka tadi diheret yushabun, diseret. Wallahu a'lam. Jadi ada juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita kata apa ni banyaklah lagi yang lain, tak perlu masa tak sempat untuk saya sebutkan yang lain rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah apa ni lain masa kalau ada kita inilah duduk dalam neraka tu rahmat Allah, apa sahaja yang dalam neraka calculation ni mudah, apa yang ada dalam syurga semua nikmat, apa sahaja yang dalam neraka semuanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sangat sangat pedih tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Rasalah azab Allah dan kami apa ni takkan tambah kecuali azab lagi. Yang makna tambahan-tambahan tu semua azab. Mereka minta nak keluar. Dalam surah apa ni, surah apa dalam kita baca dalam apa ni dalam apa ni dalam surah Sajdah tu kan, katakan mereka nak kulama kul apa ni macam ayat ni kulama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka nak keluar, mereka dikembalikan balik. Ada, mereka dikembalikan balik. Sebab itu Nabi SAW sebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa yang Nabi lihat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata waimul ladzi nafsi biyadihi. Ada, law ra'aytum ma ra'aytu la dahiktum qalila wa la wakaytum katsira. Kalaulah demi Allah, kalau kau tengok apa yang aku tengok, kamu akan menangis lebih banyak berbanding dengan apa ni kamu ketawa. Kamu akan ketawa sikit dan kamu akan menangis lebih banyak. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kamu dah tengok ya Rasulullah? Ra'aitul janna wan nar. Aku dah nampak syurga dan aku dah nampak neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurga dan neraka ni seorang tu dah tahu dalam kedudukannya, dia dah tahu dalam kubur lagi. Sebab bila seorang itu masuk saja dalam kubur ya, idza inna ahadakum idza mata urda alaihi maq'adahu. Apabila seorang itu mati je, masuk je dalam kubur nama Allah, masuk dalam kubur ke tak masuk dalam kubur ke, andai dah mati je katakan, kata urda alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, ditunjukkan baginya tempat dia akan pergi pagi dan petang. In kana min ahli jannah, kalau dia di kalangan ahli syurga, famin ahli jannah, maka dia diperlihatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min ahli nar, kalau dia ahli neraka, maka dipertunjukkan diperlihatkan kepadanya tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepadanya, inilah tempat kamu, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Sehingga maknanya Allah bangkit kiamat besok baru kamu dapat pergilah ingat-ingat. Untuk sementara itu kata seperti mana juga sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh ahli syurga ni, orang yang beriman ni, ahli syurga ni, mereka ni telah di apa ni, ruh-ruh mereka ni dah diletakkan dekat dalam syurga tapi dalam bentuk burung. Seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dalam hadis Muwatta Imam Malik,
Ayat innama nasamatul mu'min tayrun ya'luku fi syajaril jannah. Maknanya ruh orang-orang yang beriman, apa ini ni, mereka apa ni dalam, letakkan dalam burung-burung yang duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'aha Allah ila jasadihi la yaumil qiyamah. Maknanya sehingga Allah kembalikan roh-roh mereka ni ke dalam jasad-jasad mereka ketika hari kiamat kelak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua, ahli keluarga kita dalam rahmat Allah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kita semua, guru-guru kita, kawan-kawan kita semua yang beriman dalam rahmat Allah, masukkan ke dalam syurga, dan Allah lindungi kita semua daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu setakat yang boleh dikongsikan. Jadi insyaallah lepas ni kita masuk apa ni sambungan dia, faman syaa minhum, kata sini wa khalaqa lahumu ahla faman syaa minhum ila aljannati fadlan min wa man syaa minhum ila an-nari adlan min wa kullun ya'malu lima qad furiga lah wa sa'irun ila ma khuliqa lah wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Dan ada sambungan lagi, katakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syurga dan neraka, Allah tetapkan dah. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, semua Allah dah tetapkan. Persoalannya kalau dah tetapkan, kenapa nak perlu beramal lagi ustaz? Ada. Dan nanti kita akan kupas bab tu, walaupun saya dah sebutkan sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat, katakan perlu juga kita tahu bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala hak Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil-'ibid. Allah tidak berlaku zalim pada hamba-hambanya. Maka yang dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kata Imam At-Tahawi fadlan minhu. Maksudnya itu satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya. Tapi yang dimasukkan ke neraka itu adalah merujuk kepada kita kata kehendak Allah yang Maha Adil. Maha Adil ni katakan. Sebab itu dalam ayat Quran, wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil-'ibid. Allah tidak berlaku zalim pada hamba-hamba, sikit pun tidak. Ada. Jadi kita kata sentiasalah berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Mari kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadha jam'a wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati إن عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.